Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, sehabis sholat wajib 5 waktu kita dianjurkan berdoa sesuai hajat kita masing-masing. Rasulullah pun banyak sekali mencontohkan redaksi doa yang bisa dan boleh kita amalkan setiap habis sholat. Di antaranya ada 2 doa pendek yang paling sering dibaca Rasulullah. 2 doa pendek ini insya Allah salah satunya kita telah hafal di luar kepala. Sedangkan yang satunya lagi mungkin sebagian kita belum menghafalnya. Namun keduanya adalah doa mustajab. Doa yang paling banyak dibaca Rasulullah, yang di dalamnya berisi permohonan kebahagiaan dunia akhirat. 2 doa tersebut adalah, pertama, doa sapu jagat. Redaksinya sebagaimana yang telah kita hafal adalah sebagai berikut: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hampir dipastikan kita semua hafal doa pendek ini. Namun sedikit yang mengetahui bahwa doa ini adalah doa yang paling banyak dibaca Rasulullah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Qatadah. Beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Anas, doa apakah yang paling banyak dibaca Rasulullah? Sayyidina Anas menjawab, doa yang paling banyak dibaca Rasulullah adalah doa ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, doa keteguhan iman. Redaksinya sebagai berikut: Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas iman dalam agamamu. Imam Tabrani menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Syahr bin Hausab. Beliau bertanya kepada Sayyidatina Ummu Salamah tentang doa yang paling banyak dibaca Rasulullah saat bersama Sayyidatina Ummu Salamah. Sayyidatina Ummu Salamah menjawab bahwa Rasulullah memperbanyak membaca doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah. Insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.